Sama aku Nadia di The Sims 4 Get to Work. Ya, yeah. Udah lama banget aku gak main Let's Play ini. It's been a long time. Karena aku biasanya main Let's Play The Sims 4 Snow White. Karena aku kangen banget sama Let's Play ini, jadi hari ini aku main dan aku harap kalian suka sama serial ini. Pengen cepet tamat juga kan. Dan kali ini aku udah makeover semua si anggota di Get to Work kita. Ada Yuki yang aku udah makeover. Terus ada Nuno, Yofi. Tapi Yofi masih tetap biasa sama. Aku gak ganti karena aku suka sama rambutnya dia. Dan Nuno, pasti kalian penasaran Nuno kayak gimana. Nuno itu cakep banget. Menurut aku. Dan... apa ya? Oh ya, mereka lagi sarapan pagi. Dan kali ini aku bakal ngikutin Yuki karena aku udah lama gak ngikutin Yuki. So, oh ya, kalian mau liatin Nuno kayak gimana? Hii, ini Nuno, hai. Nuno kelihatannya cakep banget ya. Aku rubah dia, rambutnya kayak gini. Jadi stylenya makin kayak Korea banget. I adore him so much. Makin ganteng aja sih Nuno. Oh. Oke, okay, kita bakal mainin Yuki nanti. Jadi aku siap-siap, Yuki mesti sarapan dulu sama Yofi, kita ngobrol yuk. Tapi muka mereka lagi kayaknya uncomfortable, kenapa ya? Emang banyak sampah di sini kah? Apa karena belum di-spoil itu kan? Nuno, kamu clean out spoiletnya bantuin? Wih, dia mau makan ya? Yaudah, abis kamu buang, kamu makan brownie-nya. Dibantu ya, dibantu. Oh ya, ini adalah tampilan barunya dari Get to Work. Aku baru aja update The Sims aku ke Get to Work. Oh, pantesan ini ada sampah di sini, pantesan mereka bad mood semua. Dan aku bakal mainin Let's Play-nya tapi nanti ya. Kalian makannya tetap stay tune aja di channelku. Duty call, so sorry aku gak ngikutin si Yofi dulu ya. Yofi udah kerja duluan. Dan Yofi, kamu udah apa sih kamu? Gak bisa ngelihat ya? Biarin Yofinya, dah. Biarin Yofinya kerja dulu. Tense what? Ya apa? Promotion exit deh. Aku gak ngerti. Challenge, ya karena dia kan traitsnya genius, jadi dia kurang tantangan. Yaudah, kita hari ini makanya mau diagnose and treat patient dulu, biar kamu selesai. Aku udah lama juga gak bikin, pinter kamu, dibuang ya. Udah lama juga gak, ini di put away aja deh. Gak main sama, ngikutin Snow, aduh ya ampun keinget Snow terus sih. Gak ikutin Yuki. Nuno kayak feel happy banget sih. Oh. Oke, okay, kita ngapain dulu ya? Kita penuhin aja dulu kita sambil ngobrol dulu ya sama Nuno. Kita what's that? Gribo. Aku pengen deketin dia, sengaja aku pengen jadiin mereka jadian gitu. Nanti Yofi aku cariin cewek juga kok. Tenang aja ya buat fans-fansnya Yofi. Sumpah tenggorokan aku lagi enak. Oke, okay, here we go. Akhirnya aku nunggu. Jadi Yuki, kita bakal mainin dia. Kita join yuk. Sumpah tenggorokan aku lagi enak banget.
Ini aku nge-record malam-malam lagi sepi banget nih. Tara, dari tadi suara aku kenapa sih kayak gini banget. Tara, ini The Hospital, yay. Aku udah lama gak kesini. Gak main Get to Work, kangen banget. Run, oh ini semenjak update jadi kayak gini ya tulisannya. Aku baru sadar jadi kayak kecil. Run test and find diagnosis. Drone test on patient until diagnosis diangkat. Gimana ya? Oh kayak ada yang dipanggil loh. Hah? How? Gimana caranya? Run test patient to list on lapat. Aku belum pernah, jadi aku belum nggak tahu. Itu suara apa ya? Aku baru dengar kayak ada. Please, aku nggak ngerti. Run test to find innocent. Run test on patient until diagnosis unlocked. Kita scan dulu deh, aku kurang ngerti. Interesting. Udah lama nggak main ini, jadi aku agak lupa dikit. Apa ini ya? Refer to treadmill test. Mungkin. Kita coba aja dulu ya. Sini yuk, nama kamu siapa pasiennya? Pasien kita Roko. Roko. Roko Knox. Nuno lagi kerja ya. Dan Snow itu dia udah sampai 4 ya. Iya, 4. Oh, ternyata sekarang ada orang juga ya. Aku dulu perasaan dulu gak ada deh. Yang ngepel-ngepel gitu. Baru lihat, jadi kesannya Nora dikit. Oke, kita mau X-ray ya. Sebelumnya aku udah ngasih penampilan belum sih ke kalian di video nge-X-ray orang. Apa ini pertama? Sumpah soalnya aku lupa banget. Dan ini adalah dimana kita nge-X-ray seseorang. Tapi di kehidupan nyata gak seperti ini. Dan dia kayaknya bete banget ya X-raynya. Aduh, apa sih ini gitu kali ya dalam hati dia. Ini sampah dari siapa ya? Oh, pasiennya udah pagi aja langsung banyak ngantrinya. Oh my god, please. Aku sambil ngeliat-ngeliat ya. Oh, di situ ada siapa aja? Apakah ada yang aku kenal? Ada. Mereka kok begitu mukanya sih, pada bete. The X-ray is complete. Itu dia manggil siapa sih? Itu resepsionisnya. Admit patient to examen. Treadmill test? Itu run test ini bukan sih? Soalnya aku baru pertama gak tahu. Run test on the patient until diagnosis on local. Kita cari tes dulu gitu kali ya. Tapi gambarnya sama tuh. Tuh, gambarnya sama kan. Ayo kita tes lari dulu yuk. Kita tes lari. Wih, pasien lagi capek. Kita suruh lari. Oh, di sini ada tulisan aku medical technology. Aku udah jadi dokter loh. One the best part of working in the medical field is that kamu kok malah SMS-an depan pasien. Di sini. Mau enggak dia? Mau enggak kamu? Tadi ngapain aja kamu malah sih? Successfully diagnose and treat a patient. Oh, gimana ini? Aku nggak sukses nih diagnosanya. Please deh. Aku embrace kenapa coba? Questionable exam result. Hah? Confused by the medical Yuki may in a situation how not to be a bad doctor. Maklum lah, ini kan baru jadi itu dokter. Oh ini, lucu juga ya. Kita ngetesnya larinya kayak gini.
Dulu perasaan gak ada? Apa cuma perasaan aku baru lihat ya? How cute! Lihat deh, ada denyut nadinya. Eh gak neng, jantungnya seperti itu. Oh my god, tuh rambutnya Yuki. Dan kamu malah ketawa-ketawa. Lihat mukanya Yuki, asyik banget lagi gitu. Oh, done. Terus? Udah. Apa nih? More examination and test needed than the diagnosis. Gimana sih cara ngomong diagnosis? Tapi tuh bener kan? Diagnosis udah kebuka. Compelling. Bloody head. Yes, kita ketemu. Jadi ternyata kita tuh nyobain tes-tes dulu secara x-ray dan jogging kayak tadi. Baru kita ketemu dia tuh ternyata sakit apa. Oh, I see. Nih, tes kamu. Kamu ternyata sakit bloody head. Kamu sakit pusing. Oh, gitu. Terus kita coba cek patient eyes-nya ya. Patient eyes. Hah? Mana aku gak bisa dicek? Gak bisa. Oh, kalau udah diagnosis gak bisa ya. Udah deh, nanti ke pasien berikutnya aja. Kita langsung aja treat patientnya aja. Kita sembuhin. Oh, ternyata begitu. Dah, dokter Yuki menyembuhkan kamu. Yeay. Kita fulfill gak? Yes, akhirnya kita fulfill. Tak tak, dadah. Oke, pasien kedua. Siapa itu? Kamu kenapa moodnya? Oh, pintar dulu ya, tanggung nih. Kita cek patient eyes. Ini belum penuh ya ampun. Kita cek dulu eyes-nya sini. Sini-sini Yuki. Ya ampun ketawanya. Itu siapa sih ini? Dia malah joget-joget. Kamu siapa? Aku baru pertama lihat kamu. Kamu dari mana? Rico. Burger. Kamu suka makan burger kah? Udah ya. Cek eyes. Swab patient. Apa ini? Terus. Cek temperatur. Terus. Analis. Analis. Femboy. Analis di mana sih? Hah? Emang kita udah tahu di apa? Sweetie Siver kali. Mana kita tahu sih? Salah ya. Oh, bener. Kah? A patient must be diagnosed with the appropriate illness to receive the treatment. Lama flu kali. Tadi aku pilih yang mana? Lupa. Tapi kok itu udah gambar merah? Kita gak bisa. Oh, bisa. Oh, gitu toh. Cepet juga ya. Yeay, kita sekarang udah bisa nyembuhin yang tanda hatinya biru loh. Kemarin-kemarin kita gak bisa berusaha. Rame banget. Ini kamu siapa? Baru aku lihat. Clubs. Wah, sekarang ada baca clubs. Ini siapa yang ngentut lagi? Siapa ya yang aku mau ituin? Kamu deh. Yuk. Tapi si Yuki mau pi dulu. Ya udah Yuki pi dulu deh. Istirahat dulu. Udah dua pasien. Kamu main HP terus sih? Tuh dia juga ikutan main HP. Siapa sih? Oh, dia yang suka bersih-bersih di sini. Ceritanya office boy. Pertanyaan pertama kali kita juga jadi dia kok. Habis pee kita lanjut lagi. Apa makan dulu ya? Ntar aja deh. Mumpung di sini nih, aku pengen lembur deh kalau bisa. Lembur ya. Bingung. Oh, dia sakit pusing. Ayo sini, Gop. Kayak kamu parah banget. Gimana caranya?
Madura. Yuk, kita ke Exambet. Oh ya, kamu gimana ya? Work hard. Tapi kamu lagi bete kayaknya. Kasihan, jangan-jangan biasa aja. Normal. Kamu baru deh. Work hard. Sini God. God. Siapa namanya? Aku lupa jadinya. Siapa? Padahal dia terkenal. Aku ingatnya sama Bella terus. Mortimer God. Oh ya, baru ingat. Mortimer. Ayo kita tes, kamu sakit apa? Sakit pusing apa? Cacar. Oh ya ya. Kita analyze di mana, aku lupa. Swab for sample ya. Oh, di situ ada tulisan Yuki. Oh no, udah mau selesai. Kita X-ray dulu deh. Mana sih? Yuk X-ray dulu. Puyung sampai ada bintang-bintang gitu. Baca, plus. Kamu cacar apa bulat-bulat sih tuh? Giggly? Oh ternyata si Yuki ikut sakit juga. Uncomfortable laughs are only funny for so long. Oh pantesan kamu ketawa-ketawa terus tadi. Kamu ketularan kah dari pasien? Aku baru tahu ada penyakit ketawa. Pantesan dia playful terus. Aku gak jadi lembur deh. Mau pulang aja. Lagian itu udah penuh kok. Apa? Apa sih namanya? Ininya. Goalsnya. Kamu manggil siapa sih? Udah pada pulang tuh. Tadi rame banget soalnya. JB Golo. Di mana forum-forum. But I know him kayaknya. Know gak sih? Curtis Mendes. Oh my god, ternyata si Curtis Mendes jadi resepsionis sekarang. Kamu kan dulu dokter. Yuki, denied request. Iya, yeah, kita dapat certification day dan 314 simoleons. Aku gak nyangka si Curtis Mendes bisa turun. Oh mungkin karena aku jadi dokter kali ya. Dulunya sih dia dokter, terus kok jadi resepsionis. How? Dia memusuh bebuyutan aku ya. Pertama kali dibikin marah sama dia, aku masih ingat banget sumpah. Sama Curtis Mendes. Mendes. Curtis Mendes. Oh iya, aku hari ini pakai mic baru ya. Menurut kalian gimana? Suaranya noise kah? Aku gak tahu sih, belum dengar hasilnya gimana. Langsung nyoba aja. Oh, Yuki udah pulang. Kita ngapain ya, Yuki? Si Yopi juga udah pulang kok. Kita masak-masak. Oh, si Yopi udah duluan aja. Kita makan yuk. Sini. Oh kamu udah mau makan duluan? Oh ya, kamu udah sembuh belum nih? Udah mau hilang sih, tadinya aku pengen beliin obat. Sugar cookie. Lemtim Yunabi. Oh ya, rencananya yeah. Nanti pas lagi libur, mungkin hari Sabtu atau Minggu, Yuki, Yofi, dan Nuno bakal buka toko lagi itu yang kemarin kita buka. Kayaknya aku baru sekali dibikin part di tempat itu. Kita tunggu aja ya. Dan besok pemainin siapa ya? Mungkin oh ya, mungkin aku bakal mainin Duno. Duno harus, ini soalnya dia belum penuh ya. Have 6 break strokes. Kamu minta dia diberesin. Kamu kenapa sih? Enggak beratable kenapa? Really has to pee. Ya udah, kamu kalau mau pipi aja. Sana pee. Ntar malah pee di jalan lagi. Kenapa? You can't pee, apa rusak? Oh I see, pantesan aja. Hair repair service. Oh, aku penasaran kayak gimana tuh.
Ternyata semenjak update get together, kita bisa manggil repairman. Tapi dia udah lagi pempi banget. Ya gak usah kamu kelamaan. Aku replace aja. Yusi di mop ya. Yuki kamu kurang kan sosialnya? Ya udah kamu fun deh. Nonton TV, kasihan banget sih. Terus kita chat siapa ya? Ada teman enggak? Nuno, kita telepon Nuno yuk. Send playful text kayak gimana tuh? Terus, oh, si Roko tadi. Carolina, siapa dia? Oh, dia teman aku. Carolina. Terus kita telepon tadi siapa Nuno? Nuno belum pulang kan? Nuno kamu lagi kerja lagi ngapain di sana? Adeline, no comment. Jangan send text kita telepon. Hah? Siapa nih bro dia jadi hantu? Oh ternyata dia dokter. Oh banyak banget hantunya. Izalia. Siapa dia? Karissa juga. Oh my god. Oh kira siapa tadi mau pintu? Riley, Shaila, Zul. Udah pulang ternyata kamu. Sini kita chat yuk sama Nuno. PDKT kita cepat. Gosip kita gosip tadi tau gak aku ketemu Curtis. Terus Curtis sekarang udah jadi asisten loh. Dia malah turun jabatan. Malah aku yang naik. Bayumi. Sini, Nuno, kamu duduk sini dong. Shashire. Malah Yopi. Yopi, kamu lagi senang-senang ya? Sini, Pi, Yopi. Kasian banget ini tanamannya. Bantuin sayang. Sini, kita water, harvest. Ada yang wet gak? Enggak ya. Aturan sisi itu malah aku yang ambil. Yaudah gak apa-apa deh. Ini apa? Vistako? Belum dimakan. Aku jadi lupa deh. Buat ngambil break drugs itu gimana sih? Aku lupa banget. Oh mereka lagi so sweet so sweetan. I like this. Ketika mereka sedang chatting. Just vaccine. Cute. Grenea. The North Sea Panda. Tumafanul. Chimna. K West. Oh iya. Chavez Turka. Gimana nih? Kemarin dapat breakthrough dari mana sih? Aku lupa. Skin breakthrough happen almost anytime. Oh. Dari itu ya, dari kita melakukan sesuatu hal gitu ya. Dari baca buku gitu ya. Ini kamu fullin dulu deh mood kamu. Yuki emang udah penuh? Belum kan? Siapa yang telepon? Hah? I heard it's kenaik naik at the bar. Wanna check it out? But quadrant. I'm sorry. Dia siapa? Aku pengen sih jalan-jalan, but aku gak mau. I'm sorry. Di siapa aku gak kenal, Sherry? Oh mungkin siapa ya? Maya Skintis. Emang kita deketan sama dia ya? Aku baru tahu dia deket sama Maya. Sejak kapan kamu? Yupi. Farpik Anana, Shinek Buna. Yes. Oke, kayaknya kita harus mengakhiri part kali ini kali ya. Karena udah 20 menitan. Makasih ya kalian tunggu nanti pause mereka. Aduh, ini kayak kesannya yowi banget ya. Fujoshi. Tapi dia cowok ganteng kayak gini. Oke, okay, kita harus mengakhiri video ini ya. Makasih yang udah nonton The Sims Forget to Work Part 9. Kalau kalian suka videonya, please like, share, comment, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa buat cek channelnya yang bisa juga nonton videonya. Dan like, comment, dan subscribe. Dan
Sampai jumpa di video berikutnya ya, di part 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.